Assalamualaikum teman-teman. Hai, nama saya Nasri Ibrahim Rasyamani dari SB1. Kali ini aku bakal ngebahas tentang itikaf. Apa itu itikaf? Itikaf adalah berdiam diri di masjid selama 10 hari. Nah, di masjid itu kalian bukan main game atau main gadget, tapi kalian bakal tilawah, baca hadis, beribadah, dan lain-lain. Jika kalian berbuat kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka hitungannya itu seperti kalian berbuat kebaikan selama 1000 bulan. Teman-teman tahu gak sih kenapa kita harus itikaf? Seperti yang Allah sampaikan dalam Quran Surat Al-Qadr ayat 1-5, yang intinya berisi turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Allah untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi gimana teman-teman? Mau itikaf kan? Ayo, ajak ayah bunda dan adik kakak untuk itikaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.